kuliah di BINUS University. Dan selain kuliah, aku juga punya kesibukan lain, yaitu jadi announcer radio di salah satu radio kampus, yaitu BIVOS Radio. Remember me when I'm gone. Aku seneng banget jadi penyiar radio atau announcer radio, karena when you itu think salah satu passion aku, dan aku memang juga tertarik dalam dunia broadcasting. Above the clouds into the great mysterious blue. Karena passion aku di dunia broadcasting, tepatnya jadi radio announcer, aku pengen banget dimentoring sama Narendra Pauka. Kenapa aku pengen dimentoring sama dia? Karena dia itu keren banget. Terus kalau siaran tuh benar-benar comfy, terus nemenin banget. Dan menurut aku penyiar yang keren dan dia adalah salah satu penyiar yang bisa nemenin dan bikin pendengarnya tuh nyaman. Dan dia adalah salah satu penyiar yang seperti itu. Dan aku pengen banget dimentoring sama dia, dan aku pengen nyolong ilmunya dia, karena aku pengen bisa jadi penyiar yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan ya aku ketemu dia dan bisa dimentoring sama dia, wah itu udah sesuatu banget buat aku. Dan aku harap Go Girl bisa mewujudin keinginan aku. Go Girl, pilih aku ya. Remember me.